sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Satu dari ratusan surat hutang di tangan saya sudah dibayar lunas. Namun masih banyak yang harus berjuang demi hutangnya dapat dibayar. Dan kali ini, saya akan kembali memilih salah satu surat untuk dibayar lunas. Kali ini, Ibu Nurkholifah lah yang beruntung untuk dapat melunasi hutangnya. Bagaimana perjuangan dari Ibu Nurkholifah? Mari kita saksikan. Permisi. Permisi, Bu Nurkholifah. Kok sepi ya? Permisi. Permisi, Bu. Bu Nur. Mas, berangkat jualan. Gimana, Bu? Mbak Nur. Iya, Mbak Nurnya gimana, Ibu? Berangkat jualan. Oh. Kemana Bu ya? Naik taksi. Bisa tolong dipanggilkan Ibu? Iya, tak panggil ya Mas. Ini Bu Nur ya? Iya. Kita ke rumah aja. Minggir, Mbak. Ya Allah. Ya Allah.
kakinya, Mbak? Sakit, Pak. Ini kayaknya kaki ilir deh. Makasih banyak ya, Bu, ya. Ibu, Ibu jualan? Jualan gorengan, Bu. Namanya siapa, Bu? Bu Nurkali. Bu Nurkali, Pak. Saya Rena, Bu. Ibu jualan apa, Bu, ini? Ini gorengan, terus bacok, Ma. Terus ini ada armada. Oh, bikin sendiri ini, Bu? Iya. Ya, Bu, jualannya sekitar sini aja? Keliling, Mbak. Oh, sama ini? Iya. Tapi udah sebagian habis. Udah habis? Alhamdulillah. Bu Nur, rumahnya mana? Tandang. Jauh dari sini? Iya. Keliling jalan kaki? Naik sana. Ini jalan kaki berarti, Bu, dari sana? Iya, naik. Dari jam berapa, Bu, jualannya? Oh, dari pagi jam 6. Satu hari laku berapa, Bu, kayak gini? Bismillah. Ya, 100 biji semua. Semuanya 100 biji. Dapatnya berapa, Bu, itu? 100 rupiah. Per bijinya? Iya. Tapi tiap hari selalu habis nggak, Bu? Ya, insya Allah nggak. Kadang ya, kadang habis, kadang nggak, namanya jualan. Oh, iya, Bu, ya. Biasanya ya jam 10 udah pulang. Lah, ini masih sisa. Lah, Bapak? Udah lama meninggalnya? Nelayan. Oh, dulu nelayan. Anak, Bu, anak? Anaknya apa? Anaknya apa? Duduk dong, cuman berdiri. Gimana, Mbak? Baik ya, Mbak. Mbak suka senang. Ini agak sakit, Bu. Iya. Bu, ini kan masih banyak, Bu. Saya boleh bantuin keliling-keliling jualan, boleh nggak? Nanti capek, Mbak. Nggak apa-apa. Iya, iya, kan. Boleh. Kan? Boleh, ya? Iya, iya. Ini nanti kemana, Bu, arahnya? Ini ke sana. Oh, ke sana. Ayo, Bu, kalau gitu sekarang jualan saya bawa ininya aja, Bu. Nanti kamu, ini masih sakit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tahan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Udah, mendingan. Nggak begitu juga, Mbak. Sini nggak apa-apa, Bu, tak bawain aja. Ih, nggak apa-apa. Jangan, Mbak. Nggak usah. Ih, Ibu nggak apa-apa, beneran. Berat, Mbak. Ini. Kemana, Bu, ini? Oh, ke sana. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bu, makasih banyak ya, Bu, ya. Mari, Bu. Ini kemana, Bu? Oh, ke sana. Ayo, Bu. Kasihan, Mbak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Bu, tenang aja. Tadi tuh gini, Bu, saya tuh mau beli, tapi malah keserempet duluan. Iya. Udah berapa tahun, Bu, jualan? Udah lama, Mbak. 15 tahun, Mbak. Yang rame mana ya, Bu? Depan sekolahan ya, Bu, ya, sebenarnya ya? Itu udah siang, Mbak. Biasanya kan ya memang aku, Mbak. Lah, kalau nggak habis, yang makan siapa, Bu? Anak. Nanya makan gorengan tiap hari. Oh, enggak, maaf ya, Mbak, ya. Iya, itu ya sudah. Gorengan. Bismillah aja ya, Bu, ya. Semoga rame. Lumayan ya, Bu, panas-panas tiap hari. Keliling. Namanya enggak punya apa. Bapak sakit apa dulu, Bu? Enggak sakit. Oh, enggak sakit. Usia berapa itu meninggalnya, Bu? 40-an. Tahu. Gorengan. Gorengan, Om. Bu, gorengan, Bu. Ini banyak, Bu. Ini ada arem-arem. Arem-arem gorengan tahu gong. Ini tahu gong awal, iya. Bu. Ini berapa? 5.3. Alhamdulillah. Sudah habis. Oh, ini kita jualan. Ya, nggak usah kembali. Oh, makasih banyak ya, Bu, ya. Capek, Mbak. Enggak. Pak, gorengan, Pak. Gorengan, Mbak. Gorengan, Mbak. Bacem. Bacem. Remarem. Oh, iya. Makasih. Ini kalau tiap hari jualan gitu,
buat kebutuhan sehari-hari cukup nggak? Banyak. Utangnya banyak. Emang utangnya berapa, Bu? 4.600.000. Itu ke siapa? Ya, ke tetangga, sama nggak jauh. Sampai saya, ya Allah, gimana? Ditagih nggak? Jadi takut. Emang udah berapa lama utangnya, Bu? Sudah lama. Gimana, Mbak, orang bapaknya sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal. Nah, ini harusnya tuh utangnya ini tuh dibayarnya tuh kapan, Bu? Ya, kalau ada rezeki yang seger ya, Mbak. Saya bisa berdua, Mbak. Saya nyari uang. Jualan ini kadang nggak habis, sudah nggak tahu. Iya, percaya Bu, pasti tuh apapun itu ya Bu ya, udah dicukupkan Bu rezekinya sama Allah Bu ya. Iya. Oh, Ibu yang sabar ya. Ini saya bantu jualan biar Ibu laris manis dagangannya hari ini habis ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Biar bisa buat bayar utang, kita sekarang lurus terus Bu sana rame Bu. Yuk. Ini ada bapak-bapak sama gorengan om. Tahu bacem pak, tempe bacem di hari ini pak. Seribunan. Ada tahu bacem, tempe bacem. Ada bihun juga pak. Itu berapa bu? Mau dibeli semua itu bu, dihitung dulu. Alhamdulillah habis ini gorengannya ya Bu ya. Iya sama-sama. Makasih banyak nggih Bapak-bapak. Ya sudah habis Bu gorengan kita. Ini tinggal bihun satu ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Bu ini kan udah habis. Besok kan mau jualan lagi. Ini gimana Bu? Heeh, beli bahannya di mana? Oh pasar sini. Oh Bu, kalau semisal saya sehari aja gitu nginep rumah Ibu, besok bantuin jualan lagi boleh nggak? Boleh. 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 Ah, nggak apa-apa, tapi saya pengen. Iya. Boleh ya? Monggo, ya. Boleh. Makasih banyak ya Bu ya. Tapi kita jalannya sana jauh loh Mbak. Nggak apa-apa. Semangat.